Jelang pemberlakuan larangan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai dipadati calon penumpang. Terlihat antrian genose dan swab antigen di stasiun tersebut lebih ramai dari hari-hari sebelumnya. Menurut salah satu calon penumpang, dirinya melakukan mudik lebih awal untuk menghindari peraturan larangan mudik tahun 2021 yang telah ditetapkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.